Salam sejahtera, selamat petang kepada para wartawan yang sudi hadir pada PC petang ini, dan juga saya terima kasih atas saudara-saudari saya yang baru sahaja selesai sidang Dewan Dewan Negeri Perak, juga bergegas ke sini sejurus selepas selesainya sidang untuk bersolidariti. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan memang jutaan terima kasih kepada semua kawan-kawan, saudara-saudari, penyokong di luar sana yang telah menunjukkan bukan sahaja melalui kata-kata tetapi tersurat dalam social media dan juga kenyataan-kenyataan media yang telah dilaporkan oleh para saudara-saudari di sini, para wartawan dan juga oleh media arus perdana. Terima kasih atas solidariti yang telah ditunjukkan ke atas dan kepada saya lah. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan inilah juga untuk mengucapkan terima kasih kepada saudara sahabat saya Dr. Ashraf Wajdi, iaitu Setiausaha Agung Parti UMNO, yang telah memberi cadangan yang ikhlas, yang tulus, yang bernas untuk saya tidak mengulangi apa yang saya mengulangi statement, iaitu memetik, saya guna istilah memetik ayat suci Al-Quran dalam penghujahan dalam mana-mana konteks politik. Saya guna istilah memetik kerana tuduhan adalah bahawa saya tafsir. Saya tidak menafsir, saya hanya memetik menggunakan ayat itu. Dan itu pun adalah atas cadangan orang dan pihak yang alim. Tapi saya tak ingin mengulas lanjutlah. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk meminta maaf ke atas segala kesulitan yang telah diwujudkan, dan memohon maaf bagi semua pihak termasuk rakan-rakan dan saudara-saudari bukan Islam dari Dewan Himpunan Penyokong PAS, dari Parti Gerakan dan mana-mana parti lain, dan mana-mana saudara senegara yang telah memetik ayat-ayat suci Al-Quran di dalam konteks politik. Saya bagi pihak semua yang pernah membuat kesilapan yang sama. Kerana bukan saya saja, ramai daripada semua parti politik khususnya yang tertular dalam social media, termasuk daripada parti atau yang menyokong parti PAS, yang menyerang saya lah, dan juga parti gerakan yang juga menyerang, yang telah membuat kesilapan saya. Saya mohon maaf bagi pihak mereka dan juga saya diri sendiri. Saya sebenarnya ingin mengambil kesempatan inilah untuk menyatakan bahawasanya saya sangsi atas mengapa dahulunya sewaktu DAP pernah suatu ketika dahulu dalam satu wadah dengan parti PAS, boleh sahaja malah digalakkan untuk belajar, mendalami, menyelami maksud dan maqasid di sebalik Al-Quran. Sekarang pula tak boleh. Saya juga sangsi bahawasanya mengapa anggota Dewan Himpunan Penyokong PAS boleh saja baca lafaz dalam bahasa Arab asal Al-Quran, boleh sahaja, tetapi saya pula yang tak tafsir, bukan lafaz bahasa Arab asalnya, pula diserang bertubi-tubi dan tak boleh. Saya sangsi. Tetapi tidak mengapalah, saya sudah memohon maaf bagi semua pihak termasuk saya sendiri. Dan saya juga ingin bertanyalah sama ada pihak-pihak yang dari DHPP, adakah laporan polis telah juga dibuat terhadap mereka?
Jadi saya di sini untuk menyatakan terima kasih atas sokongan, minta maaf bagi semua pihak yang pernah buat kesilapan yang sama, dan mohon supaya jangan kita polemikkan ini, sebab saya agak risau jugalah kalau kita tengok social media saya, kalau tengok mana-mana social media ada, sama ada Facebook ke, TikTok ke, Instagram ke, sebenarnya ada banyak sangat komen-komen yang dia bukan sahaja berunsur ketegangan, malah ada yang bersifat ancaman terhadap kehidupan saya.